tinggi sangatlah. Aku tak boleh ikut key tu. Tapi kau nak key macam mana lagi? Rendahlah sikit. Oktif 6. Ber. Assalamualaikum semua. Macam biasalah hari Isnin jam 11 malam kita ada apa? Music. 33. House, yeah? Yeah. Haziq, Ramadan hampir meninggalkan kita, Haziq. That's why aku nyanyi lagu raya tadi. Itulah pasal. Tapi masalahnya key kau tinggi sangat. Aku tak boleh nak ikut. Okay. Kalau macam tu, kita tak payah irau kau pasal key tu. Okay. Sebab kita nak happy-happy je. Seminggu sebelum kita nak beraya ni kan. Yeah. Kita nak ke pencalonan baru sekarang ni. Baru je dah tengok dramanya tadi. Uish, drama dia menyentuh hati. Drama dia padat. Yeah. Ada sedih, ada gembira, ada... Kelakar. Sihir-sihir semua pun ada. Viral betul lah cerita tu. Apa lagi kalau bukan cerita Nur. Yang patutnya saya yang berlakon. Dia patut jadi mak dalam cerita tu. Tapi dia tolak. Saya dapat watak Ustaz Adam. Tapi kena tolak lah. Okey. Aku ingatkan aku watak Nur, watak mak rupanya. Okey, sekarang ni sebenarnya kita nak ke pencalonan baru. Merupakan lagu original soundtrack untuk drama Samarinda Nur. Nyanyian Emilia dan juga Khair yang bertajuk Tak Pernah Hilang. Tiada siapa yang pernah tahu, tiada siapa yang pernah rasa. Biar mereka coba mau coba ada denganku. Mestikah perlu kau menjauh? Mestikah perlu kau menghalang perasaan yang pernah
Amboi. Feeling nampak Gair dengan Emilia. Ada apa-apa ke? Ha, masalahnya diorang feeling. Kita kat sini pun feeling jua. Ya, lagi-lagi feeling kalau kat Facebook Music 33 tu ramai yang komen, Sherry, you look so slim today. Wow. Today only ah? Not every day. Every day lah. Orang tanyalah apa rahsia Sherry boleh slim macam ni? Okey, rahsia dia kenalah orang kata senyum selalu. Oh, dia tak senyum. Adalah, saya jaga makan tu je. Jaga makan? Pergi gym kan? Manakala tadi berbuka, hello. Apa kau makan? Banyak. So yang mana nampak Sherry kurus ni, mungkin itu adalah ilusi optik. Ya. Dan kita nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengundi lagu Tak Pernah Hilang di www.tv3.com.my/musicmusic. Okey, tadi kita dah tengok pertolongan baru lagu Tak Pernah Hilang. Tapi sekarang ni dia sesat. Alamak. Yalah, tadi Tak Pernah Hilang tiba-tiba sesat lah. Tapi sesat. Sekarang ni budak kecil ni sesat datang sini, dia datang dengan siapa nak tahu juga. Yeah, Aiman Tino. Yeah, Aiman Tino. Kenapa sesat-sesat dalam rindu ni? Lagu je. Aku sesat dalam rindu. Dia sesat sama ke Jepun kan? Masalahnya jauh betul. Selalu sesat serambut, jalan Pahang. Dia sesat sampai ke Jepun. Sesat siap bawa bapak kenapa? Kan? Tapi kita nak tahulah juga ceritanya lagu ni pasal apa sebenarnya? Lagu je memang pasal sesat. Dia macam dah putus and then macam dia dah tak tentu arah nak pergi mana. So macam cari tak ada hala tujuan lah macam tu. Okey, maknanya dia memang dia merindui orang tu. Yeah, lepas tu dia sesat dalam perasaan rindu dia tu. Dia macam tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Ciptaan masih lagi. Ayah Aiman dia juga EP project tu kan. Oh. Okey, tapi kalau tengok video klip lagu Ku Sesat Dalam Rindu ni, dia buat dekat Jepun. Kenapa pilih Jepun tak buat kat Malaysia? Sebenarnya dia spontan. Sebab Aiman tanya ayah, ya rasanya macam nak buat MV dekat luar lah, kat mana lah. Macam kita pergi bercuti terus lah. Gitu. Spontan pergi Jepun tu? Dah alang-alang lah. Kan? Alang-alang pergi Jepun buatlah sekali video klip. Bersaji pula tu. Bersaji lah. Bawa balik sikit lah saji tu. Dapat lah. Bawa balik lah. Balik jadi air kosong. Air kosong. Tapi sebenarnya memang impian Aiman nak pergi Jepun ke apa? Dia tak adalah rasa impian sangat pun. Cuma teringin tu adalah pernah lah teringin nak pergi. Cuma dah macam dah kebetulan borak pasal Jepun masa tu. Macam confirmkan terus lah. Terus plan pergi ke sana. Okey, kalau tengok lagu-lagu Aiman yang sebelum ni, semuanya lagu-lagu yang berentak, slow balada, yang cerita pasal putus kecewa. Cinta. Tapi lagu ni pula macam berentak agak catchy sikit. Bila malam, bila rindu. Salah. Lagu macam ni. Bila malam, bila rindu, pada terunai dama. Rasa-rasa. Salah lagu. Okey. Macam yang cakap, masa single ketiga, Kuanya Sama Namu. Itu adalah atas permintaan peminat. Mereka kata macam, Aiman cubalah genre lain. Esok Aiman keluarkan Kuanya Sama Namu. Okey. Itu penjelasan dia. Tapi kita banyak lagi benda nak borak dengan Aiman. Yeah. Sebelum tu, jom kita tengok carta 20 hingga 11. Di tangga ke-20, lagu sekali lagi nyanyian Naim Daniel. Ciptaan Naim Daniel, Omar K, Ikuan Fatanah turun dua anak tangga. 19 demi kita, Ismail Izzani, ciptaan Omar K, Ezra Kong dan juga Adib Hamdi turun dua anak tangga lah. Di tangga ke-18, lagu Dia nyanyian Kody, ciptaan sebenarnya oleh Ipoh Hafiz. Naik dua anak tangga lagu ni, Sherry. 17 Mimpi Kak Liza Hanim, lagu daripada Hafiz Hamidun, lirik daripada Fitri Yahya turun tiga anak tangga. Di tangga ke-16, Cakap Ke Tangan, Stacy, ciptaan Han Nadim dan juga La, lirik oleh Han Nadim turun tiga anak tangga juga. Wow. 15 Kata Akhirmu Arif Bahran, ciptaan Rudy, Jimmy Asmaran, Sang Hitam, lirik daripada Rudy dan juga Sang Hitam, ini turun anak tangga. 6 anak tangga. Dia turun anak tangga tapi tak turun apa-apa. Ini Nisa Cinta di tangga ke-14, nyanyian Siti Nordiana dan Jacqueline Victor, naik 5 anak tangga lagu ni. Di tangga ke-13, Luluh, Kai Bahar, ciptaan sepenuhnya oleh Kai Bahar, turun 5 anak tangga juga. 12 Sulit, Aman Aziz, ciptaan Asfan Shah, lirik daripada Fidri Yahya. Ini daripada carta preview. Dan di tangga ke-11, Akilah, nyanyian Flow 88, ciptaan Zai Hamzah sepenuhnya, lagu daripada carta preview juga. Yeah. Itu dia.
Undilah dekat www.tv3.com.my/musicmusic33 dan jangan lupa juga undi untuk carta lagu raya kita. Iya, carta lagu raya kita sebab hari itu kita dah bagi dua kategori dan ini merupakan kategori kita yang ketiga, yang terakhir. Kategori kali ini adalah lagu raya Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini sebenarnya ini kategori yang keempat lah. Empat minggu raya. Bulan Ramadan ada 4 minggu. Yes. So yang mana suka lagu sesuci di hari sebesuci. I suka Nazam Lebaran. Celebrate. Bergemalah Nazam Lebaran. Kenapa macam lain? Mengidang padi huma. Itu lagu lain. Okey, kita masih lagi sama dengan Aiman. Okay. Nak cerita lagi lah lagu dia Sesat Dalam Rindu. Aiman tapi apa? Tak, cakap dulu. Okey, Aiman, lagu yang dia nyanyi kebanyakan ni lagu ciptaan ayahnya, ciptaan kawannya. Tapi projek kita tak nak ke nyanyi lagu ciptaan orang lain. Macam Aiman target macam buat masa sekarang memang perlukan lagu daripada ayah dan juga mak yang dengan kawan macam lebih selesa macam tu. Dan mungkin selepas ni Aiman terbuka. Tak kisah kalau tak ada komposer-komposer yang ingin bagi lagu yang sesuai dengan Aiman. InsyaAllah tengok situasi. Okey. Alright, cubalah kan. Sekarang ni Hakim Rusli pun dah ada lagu yang menari-nari di saat tu senang-nang. Ismail Izzah ni luar biasa. Luar biasa. Aiman tak nak ke try lagu yang kena menari-nari sekali. Backflip semua. Dia nak mencuba tu ada tapi ambil masa sikitlah. Dia tak boleh macam terus mengejut macam tu. Dia kena slow-slow. Dia kena naik sikit, lepas tu terus. Yalah, Aiman pun muda lagi. Yalah, boleh. Banyak lagi. Kan? Aiman tak kisah. Aiman okey je. Aiman right. Okey, so Aiman, kejap lagi Aiman akan perform lagu Ku Sesat Dalam Rindu. Sekarang ni apa kata ajak ramai-ramai undi lagu tu bila dah calon nanti. Okey, so kepada semua, jangan lupa undi lagu Ku Sesat Dalam Rindu bila dah masuk di music-music. Dan support Aiman. Mestilah. Okey, kita akan merindui Aiman sebab Aiman ni comel gila lah. Iya. Kita nak berhenti rehat dan kita kembali selepas ni dalam Music 33. Thank you Aiman. Kita nak tengok apa cerita minggu ini. Jom kita saksikan. Pada 2 Jun yang lepas, telah berlangsungnya majlis pelancaran single baharu antara Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Kai Bahar bertajuk Syurga Cinta. Mengapa agaknya Datuk Sri Siti memilih Kai Bahar sebagai pasangan duet? Cerita sikit Datuk Siti. Pertama, saya melihat pada bakat dia. Kai Bahar itu popular, saya pun tengok dia kat Sumio dan akhirnya menjadi penyanyi dan memenangi beberapa anugerah. Kai Bahar adalah pilihan terbaik juga untuk saya menyanyi versi zikir lagu Comel Putih Merah ni. Sudah nak masuk bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan selalunya saya nyanyi lagu-lagu ketuhanan. Jadi saya rasa tak salah kalau lagu Cinta Syurga ni dimainkan dalam bulan Ramadan. Sambil berhibur, sambil kita berzikir. Bukan saya kata ini saja dan kepada semua pendengar bila dengar atau menyanyi turut sambil berzikir. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dapat kepada semua umat Islam. Pada semua yang balik kampung, drive elok dan jumpalah family anda yang tercinta balik kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin kepada semua peminat saya di seluruh Malaysia. Label company MVM dan Rusa telah mengadakan majlis berbuka puasa bersama artis, media dan diwarnai oleh anak-anak dari Rumah Kebajikan. Ramai artis-artis yang turut sama memeriahkan anak-anak dari Rumah Kebajikan ini. Rusa Music and MVM semuanya bergabung artis-artis untuk buat lagu raya Syawal Menjelma. Tahun ni apa bermakna, bukan saya dengan isteri saya, malah ada orang baru akan muncul. Doa-doakan yang terbaik. Dekat Indonesia tidak seram belanja baju hari raya, tak seramai dekat Malaysia sampai pukul 4, pukul 5 pun ada orang jual baju. Every year pergi dengan family, 7 orang adik-beradik pergi bagi baju Melayu raya pertama, and then petang-petang tu pun ada buka dah baju. Selamat Hari Raya Aidilfitri, semoga tahun ini berkah puasanya dan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong lagi kita kalau ada salah silap, ada salah cakap dalam TV ke apa-apa. Moga raya tahun ni
semua boleh dapatkan silaturahim dengan ahli-ahli keluarga masing-masing. Jangan lupa undi lagu Akilah di Music Music 33. Pergi ke website Music Music 33. Support Music Music 33. Carta 10 hingga 4. 10 bunga Ara Johari, komposer Hang Nadim Lak dan kadok lirik daripada Hang Nadim. Nombor 9, rasa cerita Kai Bahar dan Fatin Husna, ciptaan Haris Yusof, lirik oleh Jim Bima Sakti, turun dua anak tangga. 8, Di Matamu, Sufian Zuhaimi, komposer Serhan dan juga Rinkainen, ha, turun enam anak tangga, you all. Nombor 7, Sampai Hari Tua, Aizat Amdan, ciptaan Aizat Amdan dan juga Mel Ramlan, lagu baru dalam carta. Ini dia tangga ke-6, Jatuh Bangun, Hakim Rusli, ciptaan sepenuhnya Hakim Rusli, Omar K dan juga Ikwan Fatana, turun satu anak tangga. Nombor 5, Rindu Dalam Benci, lagu baru dalam carta nyanyian Tajul dan Wanya Hasrita, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Patrick Kamis. Dan tangga ke-4, Jagakan Dia, Syihah Zikir, ciptaan sepenuhnya Ibu Hafiz, naik dua anak tangga. Yes, sekali lagi jangan lupa untuk teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda di www.tv3.com.my/musicmusic. Asal macam gitu jadi aku dah miming dah. Alright, sekarang ini siapa ada di sebelah kita? Yang nyanyi tadi lah selalu menanti. Macam selepet. Kita bersama Kai dan juga Emilia. Aduh, thank you for coming guys. Thank you for having us. Oh, kenapa sama ayat dia? Diorang dah practice kat bawah tadi. Okey, Kai dengan Amelia bercinta ke? Tiba-tiba direct bercinta ke? Tak ada sih. Asal nyanyi sama je bercinta. Cliche, boring. No, nampak serasi bila bersama menyanyi. Itulah namanya kalau dah kawan sampai 13 tahun, 14 tahun. Ha, dah macam betul. Lagi sikit nak meluat tengok muka. Jangan dik, jangan dik. Apa lagi kita macam beli barang kan? Ha. Macam aku nak ni, dia nak juga. Berebut. Maksudnya kau takkan ambil apa dia ambil. Tapi sebenarnya, tapi serasi lah kan. Emilia buat lagu ni memang fikir kair ke apa? Lagu ni sebenarnya diciptakan oleh Farouk Roman. Liriknya oleh saya. Okay. Tapi saya tulis lagu ni untuk Nur. Memang original. Lepas tu bila kita memang dah lama fikir nak berdua kan. So, macam memang bila dengar, bila tahu lagu ni kan hantar dekat dia. Mm-hmm. And we think that lagu ni memang serasi kalau kami berdua yang berduet. Sebab masa suara. Masa tu saya kat Indonesia lagi waktu tu. Ya, yeah, kan? Very compatible, yeah. Serasi untuk duet. Susah kan nak cari pasangan duet? Ya, dan nampak je chemistry ni berlaku. Orang kata memang on time. On time dan sangat bagus. Kena pula dengan drama Nur ni. Ini drama Nur ni memang trending, viral. Macam-macam emosi yang dia bagi kat dalam cerita ni. Betul. Betul. Dan korang rasa macam berbangga film, tak boleh berada sekali bersama-sama dalam drama Nur ni? Kalau boleh berlakon masuk sekali boleh nak? Boleh-boleh macam Kai jadi Ustaz Adam. Tak. Aku sincere macam angkat kerusi. Ya, kan dekat asrama kan. Ada. Tak apa si yang nampak kaki tu. Okey, tak apa dah bro. Okey dah. Bolehlah macam tu. Bangga, of course bangga. Ini tak bagi saya secara peribadi, ini adalah tahun yang ke-11 bekerjasama dengan Radio Swan. Ya, betul. 11 tahun. Jadi so happy lah tu. Yes, Emilia memang sinonim. Dulu dia buat 7 Ramadan dengan I berlakon to all. Dia buat juga. Ingat menyanyi lagu soundtrack dia. Tak adalah aku kelihatan. Sabar Aziz, nanti kita drama seterusnya. Mungkin kita berlakon lagu daripada Cherry pula. Yes. Okey. Sekarang ni kita nak tahu jugalah apa cerita Spotlight kali ini. Sekarang tu kita akan berbual lagi dengan diorang. Rasanya dengan adik Fina kan? Ya, betul. Jom Spotlight. Pekik. Terangnya. Spotlight. Tuhan, ku mencintai dia. Okey, Spotlight minggu ni kita bersama dengan Fina yang satu ketika dahulu pernah masuk program Mentor Millennial. Ya, betul. Ya. Ada single terbaru ciptaan Fina sendiri, Tuhan Jaga Dia Untukku. Masa bila sebenarnya Fina buat? Lagu ni saya cerita masa Fina sekolah lagi. Masa tu biasalah budak-budak sekolah bercinta. Wah. Biasalah. So Fina bercintalah cerita dia? Tak adalah bercinta. Macam crush. Crush? Wow. Kebetulan masa tu tengah hujan macam ni lah. Record. And nyanyi spontan, tak ada apa. Nyanyi sambil nangis lah kan. Sambil nangis? Sebab apa? Sedih. Sebab apa nangis? Sedih. Sedih teringatkan crush ke macam mana? Tak ada, teringat macam sakit hati je. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya. Apa yang menyebabkan
Fina masa tu nak masuk mentor milenial? Mama. Mama kata kalau dia tak ada buat apa, baik pergi cuba, dia kata. Mana tahu dapat kan. Tapi dapat juga perform masa prodigi pilihan. Sekarang ni usia 19 tahun. Planning Fina untuk pada usia ni apa? Fina nak sambung belajar lagi sebenarnya dalam jurusan kesusasteraan Melayu. Okay, lirik Fina lepas ni lebih berpuitis lah. Mungkin. So, next project Fina lepas ni apa? InsyaAllah aku keluarkan single kedua pula. Tajuk dia Aku Salah. Semua lagu Fina sedih, ni sedih, macam sedih-sedih aja. Tak ada. Yang ni saya saja buat. Tak ada kena-mengena dengan kena crush ke apa ke? Tak ada, tak ada. Dah stop crush-crush ni. Tak elok. Suara daripada Fina lah untuk penonton muzik yang mungkin selama ini menyokong Fina, yang suka dengan lagu Fina. Teruskan support Fina untuk lagu Tuhan Jaga Dia Untukku. Jangan lupa follow IG Fina juga, official Fina _. Untuk netizen kat luar sana, teruskan menyokong Fina dekat mana je Fina berada. Fina sentiasa sayang korang. Hadapi segalanya. Spotlight kita. Macam tu. Terang. Sama dengan adik Fina. Adik Fina ni dulu dia pernah audition untuk mentor. Yeah. Suara dia memang sedap. Dan bila dia perform, semua orang menitikkan air mata. Sepenuh perasaan. Feel dia sampai. Dia umpamanya korang berdua lah. Bila korang berdua menyanyi, feelnya sampai kepada kami pendengar. Yes. Dan juga yang melihat. Yeah. Ramai tadi yang menangis. Sampai terjatuh air mata dalam rendang-rendang yang dimasak untuk raya. Melampau. Jadi lebih sodap. Wow. So lepas ni adakah kita akan tengok banyak lagi Emilia dan juga Kair? Kolaborasi. Kami ada plan lah. Plan. Tapi kami memang letakkan, tak pernah hilang satu benchmark lah. Kalau macam orang betul-betul suka, dia bagi support, kami datang lagi ni. Kalau orang tak suka, jadi tak tahu. Tak nak solo dah lah. Bukan. Solo ada tetap solo ada. Masing-masing. Tetap ada. Lah. Tapi tak rasa macam alamak stresnya bila lagu ni dah boom, orang mengharapkan lagi. Tinggi tau dah letak ni. Tapi kalau I think alhamdulillah kalau misalnya diberi apa namanya kepercayaan expectation pada kami, kami akan berkarya dengan lebih lagi. Berkarya dekat roti. Aku lapar sebenarnya. Okay, so guys, tadi dah pun masuk lagu ni, pencalonan baru Muzik 33. Apa lagi promosikan lagu ni? Lagu tak pernah hilang. Terima kasih banyak-banyaklah kepada semua yang mendoakan. Diorang memang nak sangat dengarkan lagu ni dicalonkan di Muzik. Yeah. Hari ini dah dicalonkan. Akhirnya. Minta untuk mengundi di website. Undi kami. Yeah, itu dia. Undian anda adalah nadi kami. Okey. Kita doakan semoga mereka berdua berjaya dan semoga dapat masuk ke Anugerah Juara Lagu. Amin. Sekarang ini kita ada satu lagi pencalonan baru. Pencalonan yang tadi kita bawa daripada Jepun untuk anda yang bersalji. Masih lagi ada salji sikit-sikit. Alah, comel-comel. Jom kita bersama dengan Aiman Tino dengan lagunya Ku Sesat Dalam Rindu. Ku akan namamu di pintu hati.
lalu syarikat pengurusan artis Rocket Fuel telah mengadakan majlis berbuka puasa bersama artis di bawah naungan pengurusan mereka dan memberi sumbangan kepada anak-anak yatim. Memandangkan raya pun dah nak dekat, ini dia sedikit ucapan raya daripada mereka. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada hati saya seterus-terusnya dan teruskan support muzik-muzik. Dan kepada host muzik-muzik, jangan pula tak balik raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Dan berhati-hati di jalan raya, jangan bawa laju-laju. Takut ada apa-apa nanti berlaku, okey? Selamat Hari Raya kepada anda semua dan sila berhati-hati di jalan raya. Jadi yang paling penting, jangan lupakan kuih dan muih, pakcik dan makcik, wajik dan dodol. Jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Nabila Razali telah mengadakan majlis berbuka puasa bersama peminatnya di Cyberjaya Jumaat lalu. Majlis ini adalah anjuran dari kelab peminatnya iaitu Nabila FC. Alhamdulillah kali ini fans semua memang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis iftar kali inilah. Kalau dulu Bella selalu join dengan rakan artis yang lain. Jadi kali ini alhamdulillah Nabila Razali boleh buat iftar sendiri bersama dengan fans. Hai, assalamualaikum. Saya Nabila Razali. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton muzik-muzik. Kepada semua yang nak balik kampung tu, drive safe, tidur cukup-cukup, kalau ngantuk minum kopi, dan yang paling penting sekali jangan main mencuri. Please. Aziz pun ada FC juga kan? Tak ada, Sherry. Tak ada? Geng-geng ada geng. Oh, dengan cerita hari tu buat majlis berbuka, 4 orang je datang. Alhamdulillah, mak bapa Aziz diorang. Dengan adik diorang lah. Okeylah tu. Sekarang ni kita ada Abah Izzal Lazim. Yang peminatnya ramai daripada zaman berkumpulan sampailah zaman solo. Solo ya. Sekarang ini. Ha. Solo, dia solo bukan kata dia dah apa ni. Dia masih lagi di isteri dia. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Bini dia kat rumah apa? Okey, sekarang ni sebenarnya Izzal Lazim kan. Sebelum ni kita memang tahu lagu Demi Cinta meletup. Kuasa cinta kesinambungannya. Sekarang ni apa cinta pula? InsyaAllah lepas saya ni akan keluar satu single juga cinta. InsyaAllah kalau dalam rancangan nak tajuk dia lagu Cinta Buatmu. Cinta juga. Cinta juga. Tapi belum finalize lagi lah. Belum finalize lagi lah. Itulah. Kan? Mana dapat inspirasi tu sebenarnya? Inspirasi biasalah. Saya kan bila dah berumur ni, cinta tu memang amat penting lah untuk kehidupan kita. Jadi saya ambil cinta ni memang senang lah. Senang kita masuk untuk semua golongan masyarakat. Bila cinta ni amat luas definasi dia. Luas, betul tu. Okey, kalau nak borak dengan Abang Izzal Lazim ni memang banyak benda. Kita nak cakap sebab memang selalu borak dengan Abang Izzal Lazim, tak pernah cukup time. Banyak benda nak sembang. Kita memang suka bersembang. Yeah. Tapi sebelum tu kita nak tengok dululah. Katanya ada konsert. Ya, daripada sebuah band Indonesia yang nak buat comeback. Tapi nak tahu siapa? Jom kita saksikan BT ni. Jun 2018 ini akan berlangsung konsert yang ditunggu-tunggu oleh semua peminat band dari seberang ini, iaitu Padi Band. Setelah lama menyepi, akhirnya Padi kembali semula dengan Padi Reborn. Kita memilih Padi Reborn karena energi, spirit dari Reborn itu untuk memacu kami kembali lagi memperbaharui diri kita sendiri-sendiri ya, sebagai satu band maupun secara pribadi. Kata Reborn itu berbeda jauh dengan Reunited, karena Reborn itu bukan hanya berkumpul kembali, tapi membangun kembali semangat yang pernah kita bangun di masa silam. Tanggal 30 Jun 2018, konser eksklusif live Padi Reborn in KL itu adalah sing-along konser. Kita ingin dari lagu pertama sampai lagu terakhir, lagu closing show itu kita semua orang akan sing-along. Kita pinginnya adalah malam yang terbaik buat Padi juga, dan juga malam yang tidak pernah dilupakan oleh sobat-sobat Padi di Malaysia.
sahabat untuk selamanya, bermain dan saling bersama, kau dan aku sahabat. Show ni satu jam je, tak payah lama sangat. Okey, kita dah beritahu. Jangan lupa untuk dapatkan tiket sebab limited. Yeah. Boleh beli di www.buytickets.com.my. Yeah, beli yang cepat-cepat. Okay. Okey, Padi dah nak buat konsert Padi Reborn. Ini bila exist ataupun Ezak Raja nak buat Reborn. Rancangan tu dah lama dah, cuma hanya menunggu bila je nak dapat buat benda tu betul-betul. Kita nak dapat jadikan. Maknanya dah jumpa semua anggota ini. Dah jumpa. Cuma kita tunggu bila masa yang sesuai dan bila pihak penganjur setuju, insyaAllah kita akan wawarkan. Ada rancangan tu sebenarnya. Jadi kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton Muzik-Muzik 33 ni, jadikan korang boleh tweet benda ni banyak-banyak supaya diorang boleh buat konsert nanti. Supaya mereka sedar yang kita semua nak exist bersatu kembali. Okey. Sekarang ni nak tahulah baju yang sedang dipakai. Ini baju siapa? Nampak ada nama exact kat situ tu. Baju yang ketat. Nampak nama perut. Itu hari tak ketat macam ni tau. Tak tahulah tahun ni dia ketat sikit. Taklah, ni sadar. Okey, daripada keluaran saya sendiri, itu Izzat Ziana Ventures. Selain daripada baju jubah ni, kita ada juga keluarkan kurta, juga baju Melayu. Ada. Dan insyaAllah pada esok hari kita akan buat sale. Kau-kaunya, jadi boleh cek di IG saya. Kat mana kita buat dan pukul berapa, saya akan wawarkan. Tengok kat IG Izzat lah. IG saya, Izzat Lazim. Okey, kita tahu Izzat, ya, ialah Abang Izzat sendiri. Tapi Ziana ni siapa? Tak kalah nama perempuan lain. Isteri dia lah tu. Gitu. Jadi sekarang ini memang kombinasi lah. Sebab ikut-ikut idea ni semua design daripada dia. Saya model lah. Modelnya. Tapi dia salah pilih model. Model yang perut sikit. Tapi macam mana ini yang paling handsome yang dia pernah jumpa lah. Okey, model paling handsome ni Raya. Raya kat mana tahun ni? Raya tahun ni saya akan berada di KL dulu. Sebab tahun ni isteri saya punya turn lah. Sebab mak betul saya tinggal kat sini. Jadi tahun ni hari pertama akan ada di KL dulu. InsyaAllah hari kedua atau ketiga saya akan pulang ke kampung halaman di Kedah Darabang. Okeylah abang, kita nak tahulah ucapan raya kepada peminat-peminat yang sentiasa menyokong abang selama ini. Okey, untuk semua yang sedang menonton rancangan ini, selamat hari raya, maaf zahir batin. Mudah-mudahan raya tahun ni lebih memberikan kita kesejahteraan hidup, seisi keluarga. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, Ezra Lazim akan menyanyikan lagu raya untuk kita kejap saja lagi. Sekarang ni kita nak tengok dulu carta preview. Akan bercinta. Nak bercinta dengan siapa, Janani? Daripada hari itu cakap. Dah jadi pematah hati dah. Itu kata Nabila Razali. Tapi mungkin dah hilang. Ini pula kata Masya Milan. Kali Vasquez dengan lagunya Buta. Ya, Haziq, seindah berdua Dewi Seriasta. Lagi indah kalau kita mulakan dengan Bismillah, Sherry. Lagu Ikhwan Fatana. Betul itulah, Haziq. Sesungguhnya aku, Alif Sata. Amboi, merintih nampak, Sherry. Itu Ritiha Rindu, Wani Hasrita. Wah, Haziq, meskipun kau tahu, Projek The Band. Lagu terkeluar. Seringkali aku minta kau bertemu Salima, Ryan Didat dan Sandra. Jangan daripada Aziz Harun. Carta 3 hingga 1. 3, dia Dayang Nova Iza, cipta sepenuhnya Omar K. Ezra Kong dan juga Hil Husaini naik 8 anak tangga. Banyak kan? Wow, Dayang Nova Iza lagi duet bersama dengan Hil Husaini, lagu Haram. Lagu ciptaan Hil Husaini dan Ezra Kong, lirik juga oleh Hil Husaini dan Ezra Kong, naik satu anak tangga minggu ini. Woohoo! Tahniah. Hanya sekadar kau tahu, aku terpaksa mengu. Dan juara. Dan ini dia juara di tangga yang pertama, Bercanda di Malam Indah. Kukiran Mazdo, ciptaan sepenuhnya oleh Ali Saria. Hebat bukan? Kekal lagi juara ya. Hebatlah diorang ni. Ha 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 ha.
Ya udah, jadi anda jangan bercanda lagi. Terus undi semua lagu-lagu ini di www.tv3.com.my/music-music. Okey, nak diingatkan sekali lagi, undi-undi di Carta Music Music. Jangan lupa pula undi lagu-lagu untuk lagu raya. Ya, minggu ini kena undi lagu raya Datuk Seri Siti Nurhaliza. Depannya anda undilah mana yang anda suka, okey? Alright, jangan lupa lepas dah undi tu, tengoklah Music Music Raya yang akan bersiaran pada 25 Jun pukul 11 malam di TV3. Yo, sebab apa ada kita dengan ada beberapa lagi artis jemputan yang akan menghiburkan anda. Banyak lagu raya. Ya, okey. Apapun, Haziq dan juga Sherry nak ucapkan selamat hari raya kepada semua penonton Music Music 33. Kami ingin memohon maaf sekiranya sepanjang kami mengacarakan Music Music ni ada terkasar ke, tersalah ke, Sherry? Yelah, kami pun mewakililah juga seluruh tenaga Music Music TV, Music Music 33. Okey, jadi anda semua kena happy-happy sebab kita dah nak raya. Jadi kita persilakan kepada anda. Izzat Lazim dengan lagu rayanya, Kupohon Restu Ayah Bonda. Dipersilakan. Sampai raya. Duhai Bonda, duhai Ayanda, dengarlah rayuan Ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir, terdengar ayat seruan tabir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari. Cita-cita